Wow, mansion guys, berangkat guys, mansion guys, Denpasar guys. Halo, mansion guys, pemain Denpasar. Lalu disusul belakangnya ada Handoyo baru masuk ke mundur. Kayak Sumateranan guys, kayak guys. Nah, sing iki udah Sumatera, iki biasanya seri iki Jabotabek lah dan sekitarnya lah. Woi, iki lagi melebuki Handoyo. Sing burine Sumatera lur. Sing iki Jabotabek iki kaya agene Pak Wandi sing kelambi biru ana kuninge kaya lho. Sit 111 edian masuk jan. Nah, ini dia Handoyo lur. Di siang hari ini kita nonton-nonton kahanan ngene iki ya. Lumayan. Kayak yang Sumatera belum berangkat tapi. Ini yang sit 111. Oh, nggo penumpang nggo sing Sumatera ketok e. Mungkin bisa jadi. Mantap. Wah, iki lakone perindustrian musik ini. Us. Masuk. Harap nyanyi deh. Mbak Guntari mau nyanyi guys. Oh, bisnya sana. Oh, Mbak, operan penumpang. Jadi penumpang yang harusnya naik Handoyo Sumatera itu dibawa nama ini dulu tadi, dari Wonosari paling. Nah, gitu. Terus bawa ke sini baru penumpangnya pindah. Operkan penumpang Sumatera ke bis yang seharusnya. Jadi yang seharusnya berangkat Sumatera kan yang itu, yang ungu itu dia bisnya lur, mantap. Bisnya yang belakang, bisnya pindah bis lur. Mantap. Handoyo lur. Sensasional. Hari ini tadi juga ada yang suite class tadi sudah berangkat lur. Ora sempat tak video mau. Bisnya yang itu lur, itu banyak yang pindah ini karena tadi bis penumpangnya dibawa dioperkan di sini gitu. Wow, penumpangnya banyak juga Handoyo Sumatera ini. Pak, tetap jadi idola di rute Pekanbaru lho, dari Jogja ini menuju Pekanbaru. Selalu jadi idola. Wah, ini udah mau berangkat nih. Mantap. Wow. Main Sumatera kita ya, ini akhirnya Bapak Wandi. Penumpang Sumatera itu memang jos. Untuk ke Handoyo itu penumpangnya selalu banyak loh, memang selalu banyak. Lalu dari sini rata-rata tuh weekend tuh banyak penumpang Handoyo. Mantap sekali. Us guyu. Mas. Pak Wandi itu. Agen kita yang baik hati dan tidak sombong. Nih, penumpang Sumateranan selalu bagus, mantap ya. Pelari Sumatera. Pekanbaru Dumai. Nih, para penumpang baru menata barang bawaannya di bagasi. Jauh loh Pekanbaru itu. Fair weh. Waduh. Oke, berangkat lur. Berangkat lur, ini cuma mengantarkan penumpangnya tadi paling dari Wonosari. Ini berangkat Jabotabek. Dari sini mungkin nggak poin, jadi langsung bablas. Ini yang Mas Sumateranan masih, oh sudah selesai, tinggal berangkat aja ini berarti. Sebentar lagi, let's go ini Sumateranan ini.
Mantap. Wow, kayak mangkat sih. San. Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu. Wow, kayak kronis itu manganan jeru. Tronton. Mantap, mantap, mantap. Persaingan Sumatera pun juga di sini juga ramai. Tapi handel tapi yang salah satu yang teramai. Ini Bapak Wande. Sinar Jaya berangkat, orang tahu kemana lur. Ada juga yang ke Lampung lur, cuma biasanya wis mau mangkate sebelum jam 12. Nah, sawan ini biasanya Jabodetabek kan. Gitu guys. Ono maneh iki sing teko iki wisata. Oh, apa iki? Wisata Komodo dan pasar ya. Jogja Purwokerto. Dari Purwokerto lagi tujuan Denpasar. Oke, hati-hati Pak. Pak Iwan pulang wisata Komodo dengan gambarnya jaran. Mantap. Ono tulisannya luka tak berdarah. Wah, mantap. Perih lihat. Wisata Komodo luka tak berdarah. Mantap lho, gambare jaran. Wisata Komodo Kencana Dharma Jaya Group. Oh, lah kae sing anu berangkat ya. Sing Sumatera meh budal. Oke, Pak Wandi mau berangkat. Berangkat. Budal lur, handoyone Sumaterane. Mantap guys, jadi cerita hari ini ya. Jos. Penumpangnya sih apik kuwi. Leker. Eh, budal. Dikawal karo agene pisan. Paling dikawal tekan jobo ngono. Mungkin enek paketan ana apa. Eh, iring-iringan kae mburune Evi. Mantap, guys. Lakers the Eton.